Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen dimanapun berada, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini supaya ya channel ini bisa upload video setiap saat. Ayo dukung video dakwah ini ya. Ini dalam rangka tadabur alam ya pada sore hari ini. Ini di flyover Jalan Layang, Kertasari, Blok M. Silakan saksikan terus sampai selesai video ini. Diiringi hujan lebat ya. Perlu berhati-hati karena jarak pandang yang sangat dekat. Di berkendara konsentrasi, berhati-hati dan jaga kecepatan 60 kilo aja per jam. Maaf, ambil kiri karena terlalu lamban yang depan. Meskipun itu ya kurang baik, tapi ya untuk waktu-waktu tertentu ada kalanya kita harus bijak ya mengambil jalur. Meskipun jalur garis lurus yang tidak putus-putus itu tidak boleh sebenarnya ya, mendahului atau keluar jalur. Asal kamu tahu aja gitu ya. Tapi ya untuk momen-momen tertentu, kondisi darurat ya kita boleh menggunakannya menurut saya, bukan menurut undang-undangnya. Sudah gelap semua, hampir tidak kelihatan ya gedung itu, gedung Yaski ya. Alhamdulillah sudah habis selesai jalur layangnya, jalan layang. Sebelah kanan macet total. Ya. Berjejer macet full. Tidak ada sekat.